Beralih informasi selanjutnya, adanya launching Kampung Moderasi Beragama, tepatnya di Perumahan Palapa, Kecamatan Pekalongan Utara, disambut baik oleh warga. Perumahan Palapa RW 8, Kelurahan Kadang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, ditunjuk menjadi lokasi kedua diresmikannya Kampung Moderasi Beragama di Kota Pekalongan. Peresmian kampung yang menjunjung tinggi toleransi agama tersebut berlangsung pada Senin siang oleh Kepala Kemenag Kota Pekalongan Kasiman Mahmudeski serta Kabakesra Mahbub Syauqi. Peresmian Kampung Moderasi ini pun tentunya mendapat sambutan yang positif oleh warga setempat, salah satunya Irwanto. Dirinya mengaku senang dan menyambut baik di tempat tinggalnya menjadi Kampung Moderasi Beragama. Menurutnya, memang selama ini para warga hidup rukun dan berdampingan, meskipun ada perbedaan agama. Dirinya berharap ke depan masyarakat bisa tetap terjalin kebersamaan. Kehidupan sosial masyarakat di kawasan tersebut sudah berjalan baik dan kondusif, meskipun berbeda latar belakang agama, suku, ras, budaya, dan sebagainya. Semua warga itu biarpun dari jenis-jenis mana itu bisa kebersamaan gitu Pak, gitu ya. Terus sejauh ini gimana Pak kehidupan sosial di kampung ini Pak? Di Kandang Panjang ini ya? Oh baik. Gimana warganya, gimana Pak? Warganya ya baik semua, semuanya kebersamaan itu Pak. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.